Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Hidayatul Isna dari IAIN Kudus. Dan ini vlog ketujuh aku. Di vlog ketujuh ini aku ngambil tema IPA dalam pertanian keluarga. Video ini aku buat berdasarkan materi kelas 9 tentang tanah dan keberlanjutan kehidupan. Indonesia merupakan negara yang subur karena daerahnya yang terletak di daerah tropis dan dilewati rangkaian gunung api atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Debu dari letusan gunung berapi inilah yang menjadikan tanah menjadi subur. Karena suburnya tanah Indonesia, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Tanah merupakan habitat bagi organisme seperti cacing, serangga, jamur, alga, dan mikroorganisme lainnya. Tanah juga merupakan penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, serta penyedia air di bumi. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah, sifat fisika, dan sifat kimia tanah. Sifat fisika tanah yang dapat diamati untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah, sedangkan sifat kimia tanah salah satunya adalah pH tanah. Ada berbagai macam indikator yang dapat digunakan sebagai penunjuk asam, basa, atau garam, yaitu seperti kertas lakmus, larutan indikator, yaitu fenolphthalein dan methyl orange, indikator universal, dan indikator alami. Dan indikator yang aku gunain untuk cari tahu tingkat keasaman yaitu kunyit. Sebelum itu, kita cari 4 sampel tanah di 4 titik yang berbeda. Sampel pertama kita ambil dari parit yang ada di pinggiran sawah. Sampel kedua diambil dari tanah yang ada di tengah sawah. Sampel ketiga yaitu tanah merah yang ada di samping rumah kosong. Dan sampel terakhir aku ambil dari tanah yang ada di samping rumah aku. Nah, karena 4 sampel sudah terkumpul, yuk kita mulai. Ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama yaitu 4 sampel tanah, kunyit, dan pisau. Selanjutnya, 4 sampel tanah tadi kita tambahkan air sehingga menjadi adonan. Setelah itu, kita potong kunyit menjadi 5 bagian. 4 bagian kita masukkan ke masing-masing sampel tanah dan 1 bagian lagi kita gunakan untuk pembanding. Untuk melihat hasilnya, kita tunggu sampai 30 menit. Jika tanah bersifat asam, maka warna kunyit akan memudar. Dan sebaliknya, jika tanah bersifat basa, maka warna kunyit akan menjadi lebih pekat, mendekati kemerahan. Nah, jika tanah bersifat netral, maka tidak terjadi perubahan warna pada kunyit. Nah, setelah 30 menit, inilah hasilnya. Kunyit yang dimasukkan ke dalam adonan tanah yang berasal dari parit berwarna agak kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut sedikit basah. Sedangkan 3 potongan kunyit lainnya yang dimasukkan ke dalam adonan tanah sawah, tanah merah, dan tanah samping rumah tidak terjadi perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut netral. Nah, kebanyakan tanaman akan tumbuh dengan subur jika ditanam di daerah tanah yang mempunyai pH netral. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.
sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga lingkungan sekitar juga, agar lingkungan tetap terjaga untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.